are taking the lead right from the start. Ada-ada saja tingkah pemain timnas Indonesia Justin Hubner. Yang terbaru dan jadi sorotan, Justin Hubner mengunggah aksinya menyanyikan lagu Indonesia Raya di markas klubnya saat ini, Wolverhampton Wanderers alias Wolves. Pemain yang biasa berposisi sebagai back atau gelandang bertahan itu mengunggah aksinya itu di akun TikTok miliknya @justinhubner5 Selasa 24 September 2024 malam. Di video yang diunggahnya itu, Justin Hubner tampak mengenakan seragam latihan dan berada di ruangan yang sepertinya tempat gym Wolves. Dia berdiri, memegang handphone di tangan kirinya yang memutar musik pengiring lagu Indonesia Raya. Kemudian tangan kanan Justin ditempatkan di dada kiri. Dia sembari tersenyum dan penuh penghayatan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat itu. Mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia di Wolves, tulis Justin dalam keterangan di videonya, sembari menambahkan emotikon tertawa. Unggahan video Justin Hubner yang bernyanyi Indonesia Raya itu mendapatkan banyak respon positif, terutama dari fans sepak bola Indonesia. Hingga pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, video itu sudah dilihat sebanyak 696.000 kali, serta mendapatkan lebih dari 104.000 likes. Banyak fans yang juga meninggalkan komen yang memuji. Bahkan, ada yang meminta Justin Hubner menjadi presiden netizen Indonesia. Meski mengalami kesulitan, dia menegaskan selalu belajar dan menghafalnya dengan sangat keras. Teman sekamar saya di tim nasional adalah Ivar Jenner. Kami bisa bertanya kepadanya. Saya selalu belajar. Saya masih belajar setiap kali kami akan bertanding. Saya mempelajari lagu kebangsaan. Saya bernyanyi di kamar saya untuk memastikan saya tahu kata-kata dan segalanya, tuturnya. Both fullbacks. Nichols making way too. Deji to grab his second goal in as many games. He didn't like that. Still looking for him. Hubner sedang mengalami cedera. Cedera yang dialaminya adalah ringan di pergelangan kaki, dan ia masih menggunakan pelindung. Meskipun dalam masa pemulihan, ia tetap mengikuti program kebugaran di Akademi Wolves. Di waktu luangnya, Hubner pun mencoba menyanyikan lagu Indonesia Raya menggunakan alat pemutar musik yang dapat didengar oleh banyak orang. Dan video itu langsung mendapatkan banyak komentar setelah diunggah di TikTok. Dalam video itu tampak bahwa Justin Hubner semakin mahir dalam melantunkan lagu Indonesia Raya. Ini menjadi nilai tambahan bagi pemain keturunan di timnas Indonesia.
mereka dapat dengan cepat mengingat lagu kebangsaan yang dinyanyikan sebelum pertandingan. Justin Hubner berkesempatan menembus tim utama Wolverhampton di Premier League. Krisis bek tengah berpotensi munculkan pemain muda. Kabar cedera dari tim utama merupakan kabar gembira bagi pemain muda di akademi. Itulah situasi yang sedang menghinggapi Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers. Tim utama Wolves besutan Gary O'Neill sedang kesulitan di kasta tertinggi Liga Inggris. Mario Lemina dan kawan-kawan terdampar di posisi juru kunci dengan hanya 1 poin dari 5 pertandingan. Bagi Hubner, ini adalah kesempatan besar untuk kembali menembus tim utama. Jika saja Hubner bisa mencapai level musim lalu, ia bisa saja dipertimbangkan pelatih O'Neill untuk tim utama. Musim lalu, Hubner menjadi kapten Wolves U21 dalam usia 20 tahun dan dipromosikan ke skuad Premier League. Bek timnas Indonesia itu sempat muncul 1 kali dalam laga Premier League melawan Arsenal sebagai pemain cadangan. Hubner. Arsenal chasing a fourth. Gower. Hubner. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.